Kejadian tragis menimpa seekor sapi milik warga di Dusun Klepu, Desa Ketro, Kecamatan Kebon Agung, Pacitan, Jawa Timur. Video ini diunggah oleh akun TikTok @gb_kita beberapa waktu lalu. Terlihat dalam video seekor sapi tampak terjebak di atas genteng rumah warga. Tak hanya satu sapi, terlihat dua ekor sapi yang terjebak di atas genteng tersebut. Awalnya, pemilik sapi tersebut bermaksud memindahkan induk dan anak sapi ke kandang milik tetangganya. Namun ketika menuntun induknya, anak sapi yang baru berusia beberapa bulan itu mendadak kabur. Mengetahui anaknya lari tunggang langgang, si induk panik hingga melompat ke atas atap rumah warga. Tak ada korban jiwa di kejadian tersebut. Hanya saja atap dapur rumah warga rusak terinjak sapi itu. Kemudian pemilik ternak dan warga mengevakuasi sapi dengan alat seadanya. Akhirnya sapi tersebut berhasil dievakuasi dengan beberapa luka lecet di tubuhnya dan langsung dikembalikan ke kandang semula. Sontak saja peristiwa tersebut menyita perhatian dari banyak warganet, bagaimana mungkin seekor sapi yang badannya cukup besar bisa naik ke atas atap rumah warga.